Salam jumpa kembali sahabat-sahabat. Kali ini saya akan kembali menjelaskan tentang cara mudah untuk melatih merasakan getaran energi tenaga dalam. Seperti penjelasan saya sebelumnya, pada video saya sebelumnya tentang cara mudah untuk merasakan atau melatih getaran energi tenaga dalam. Jadi cara termudah adalah dengan cara menarik napas berulang-ulang, dan bila sudah dirasa cukup, kita suruh anggota yang kita latih itu untuk kita coba menerapkan seperti yang pada video ini kita lihat. Setelah dia cukup, kita coba mereka untuk menarik napas yang kuat. Nah, kemudian bila dirasa ada getaran, kita suruh mereka untuk melawan getaran tersebut. Karena semakin kita lawan, maka getaran energi tenaga dalam itu semakin besar kita rasakan. Jadi energi yang terpapar akan semakin kuat. Jadi seperti itulah caranya, ya, sama di penjelasan saya sebelumnya, yaitu dengan cara menarik napas berulang-ulang, dan bila dirasa sudah cukup, kita bisa terapkan seperti pada video ini. Bisa kita lihat, semakin dia lawan, maka getaran tersebut akan terasa semakin kuat. Dan ini adalah juga dasar-dasar awal untuk melakukan atau dasar awal dalam mencoba melakukan ilmu hadiran. Mungkin barangkali saudara-saudara sudah pernah mendengar tentang ilmu hadiran. Nah, inilah dasar-dasarnya. Demikianlah saudara-saudara, mudah-mudahan hal ini bermanfaat, dan silahkan untuk dicoba. Terima kasih.